Oh guys, balik lagi sama gue Febrian Suri di Sarjana Musik Rek. Dan hari ini kita akan mereaction ini One Ok Rock lagi guys. Dan judulnya adalah Cry Out ya, official video from Ambitions Japan Dome Tour. Oke, dan ini di request oleh Anjars. By the way, thank you ya untuk Anjars yang sudah merequest video ini ya. Please react One Ok Rock Cry Out. Oke, siap Anjars, thank you. Oke guys, sini gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat akan menjadi seperti apa. Kalau One Ok Rock ini udah pasti rock banget ya teman-teman ya. Tapi tetap ada popnya gitu guys, tetap enak gitu untuk didengerin sama kalangan pop menurut gue ya. Jadi kayak lebih universal aja gitu kalau One Ok Rock guys. Oke, langsung aja ya kita review video ini akan menjadi seperti apa guys. 3, 2, 1... Oke, okay. Ini live ya. Oh, bagus banget. Oh, dari pengambilan videonya itu bagus banget ya, karena emang ini official ya. Sebentar. Ini viewersnya berapa nih? 12,8 juta. Wow, banyak juga. Oke, okay, lanjut. Oh, oke. Okay. Di depan nih agak vibe-nya kayak worship gitu ya, vibe-nya ya. Lebih British Hillsong gimana gitu, guys. Wow. Wow. Oke. Agak British gitu di depan loh. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Pas masuknya dari intro ke verse-nya ini lumayan unik, teman-teman. Kayak hitungannya kayak belum genap gitu ya. Nah, oke. Di situ unik ya pas masuk ya. Wow, oh, oke. Ini mereka nggak cuma fokus di audionya, tapi fokus ke sinematiknya juga, guys. Ini sinematografinya bagus nih. Ada kayak slow motion gitu ya tadi drummernya ya. Wow, nice. Oh. Oke, ada backing vokalnya yang agak nge-shout di situ. Wow, gila gede banget. Wow, aduh. I don't care anymore. Oh, gila. Hitnya bagus banget ya. Don't care. Oke. Bahasa Inggris ya? Oh. Bagian refnya dia bikin lebih half time gitu ya. Wow, gila rame banget. Wow, oke, itu basisnya, basis atau gitaris itu. Wow, oke, ternyata gitarisnya bisa nge-growl gitu juga suaranya ya. Gue baru tahu guys. Wow, nice. Backing vokalnya nge-growl, oke. Oke. Drama di sini agak-agak fusion gitu ya. Beat drumnya agak fusion di sini guys. Oke. Gila, aduh suara live-nya asik banget. Suara tuh stabil banget, teman-teman.
Wow. Oh, nice. Drummernya juga nyanyi ya. Nice. Oke, dia transitionnya cukup simple teman-teman, cuman duk-tak duk-tak dedar. Cuman kayak gitu aja ya, simple ya. Oke. Cukup simple, guys. Wow, powernya. Oh, nice. Oh, ini overall gue ngelihatnya dalam 3 menit ini tuh ada British ya guys ya, jadi ada British rocknya gitu loh. Ini tuh nggak terlalu Jepang ya. Alright. Kalau kalian tahu band namanya Planet Shakers, nah itu kira-kira kayak gitu guys. Tapi kalau Planet Shakers kan dia lebih lagu rohani ya, lagu rohani Kristen gitu. Tapi secara musik mereka hampir mirip untuk lagu ini. Oke. Okay. Bass kick bass ya. Oh, nice. Oke, okay, ulang dikit ya. Oh, nice. Dan gue baru sadar bahwa vokalisnya One Ok Rock ini nih cukup halus suaranya ya. Malah lebih kasar si gitarisnya tadi, guys. Karena mungkin pakai growl juga ya. Oke. Okay. Wow, gila. Kameranya, kamera movement-nya bagus banget. Wow, nah. Wow, aduh bagian situ enak banget. Oke, oke, harus diulang itu wajib, guys. Oh. Oke, 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 oke. Wow, nice. Nice. Ini karakter vokalisnya itu kalau nge-high note dia baru keluar ada pecahnya, ada suara seraknya ya guys ya. Karakternya di situ dia guys. Wow, oke okay, ada riff lagi. Wow. Oh. Wow, sebentar. Ini berdua mereka bisa nge-growl. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Oh, gila basisnya. Basisnya stage kayak kalian lihat, guys. Oh, gila. Itu sampai turun begitu ya. Asik. Wow. Ini gokil sih. Ini performance-nya gokil, guys. Gokil banget, guys. Oh. Oke. Oke, 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 oke. Ini thank you ya untuk Arjan tadi yang sudah merequest video ini. Ini overall memang performnya sangat gokil, teman-teman, dan juga tadi gue sempat kaget juga ternyata gitarisnya juga bisa nge-growl ya, suaranya juga oke okay ya. Dan yang terakhir gue kira si vokalis utamanya ini nggak akan nge-growl dan ternyata dia nge-growl juga dong guys ya. Dan ini tuh kalau untuk secara musik tuh gue ngelihatnya tuh ada vibe
apa ya, ada vibe British-nya, abis itu rock pasti ya, British rock, abis itu cuman ada, gak tau kenapa gue tuh ngerasa ada gospel-gospelnya juga teman-teman ya, jadi kayak ada gospel rocknya gitu loh, apalagi pas di bagian awal yang dimainin secara ambience itu teman-teman, nah itu tuh kerasa banget kayak gospel rock gitu guys. Dan di lagu ini yang gue suka selain lagunya dan performance mereka itu adalah kamera movement-nya, menurut gue epic banget teman-teman, yang dimana secara memang ini tuh official ya, jadi memang kameranya itu sekeren itu, sebagus itu, dan seproper itu teman-teman. Jadi secara pengambilan gambarnya juga nggak ngasal gitu guys. Dan satu lagi untuk secara composition musiknya ya, ini seperti biasa kalau rock-rock yang seperti ini selalu tuh ada dua gitarnya, jadi satu tuh dia mainnya lebih rhythm di bawah di power chord, dan satunya tuh dia ngambilnya lebih ke oktav-oktav gitu teman-teman. Dan menurut gue komposisi yang kayak gitu untuk dua gitar ya, satu main power chord, satu main oktav, itu udah komposisi yang perfect banget untuk lagu-lagu seperti ini guys ya. Dan yang terakhir vokalisnya One Ok Rock itu menurut gue gak pernah mengecewakan teman-teman ya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Yang suka jangan lupa kasih like-nya, dan yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang, karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore. Untuk yang mau request-request juga dan akses konten premium gue, udah ada di link deskripsi di bawah ya guys ya. Oke guys, gitu aja review gue untuk video kali ini, and see you on next video. Bye-bye.